ambil kiri karena ban belakang kita akan nyangkut atau jatuh. Tapi ambil sebelah kanan seperti ini, terus lurus. Ketika sejajar spion kita dengan jalan, maka putar setirnya. Dan yang penting adalah arahkan ban kanan Anda itu di tepi jalan seperti ini. Maka jalan Anda akan aman melewati jalan sempit. Semoga bermanfaat. Lewati jalan sempit, ada yang menggunakan sedotan yang ditancapkan untuk menandai pinggiran dari aspal. Yang kedua yaitu melihat spion kanan maupun spion kiri dengan tetap mempertahankan misalkan jarak sejengkal, maka pertahankan itu. Yang ketiga yaitu menggunakan dari cembungan mobil di dashboard seperti ini atau di ujung setir kemudi seperti ini. Dan arahkan ke tengah jalan sehingga kita bisa stabil di jalan tersebut. Semoga bermanfaat. Ragu, turun dari mobil, atur rencana, bagaimana cara keluarnya. Cara keluarnya, pepetkan sebelah kiri, baru kita ambil ke kanan dan keluar. Jadi kita ambil pepet kiri dulu, putar setirnya ke kiri, kemudian baru putar full ke kanan, kemudian mundur lagi, putar setirnya ke kiri, baru balas dari kanan, dan keluar. Semoga bermanfaat. Simbol ini menunjukkan di mana letak tutup BBM teman-teman. Jadi misalnya sebelah kiri panahnya, maka letaknya di sebelah kiri. Jadi teman-teman bisa menentukan apakah nanti masuk sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi misalnya kita masuk seperti ini, kita sudah tahu bahwa BBM kita sebelah kiri, maka kita akan masuk sebelah kiri. Tapi apabila sebelah kanan, maka kita akan masuk ke sebelah kanan. Ambil sisi kiri, kemudian ambil sisi kanan. Kemudian ban belakang akan berputar di posisi ini. Perhatikan sebelah kanan, jangan sampai jatuh bannya. Atur perputaran ban seperti ini. Jadi yang bisa diperhatikan adalah bagaimana cara mengatur bannya. Semoga bermanfaat. Jarak 1 meter dengan mobil di samping, kemudian jalan, stop ketika mobil kita sejajar dengan mobil di samping, kemudian putar setirnya, kemudian arah mobil ke arah jarum jam setengah 2, kemudian ratakan bannya, kemudian mundur, kemudian stop ketika bumper depan kita sejajar dengan mobil samping, kemudian putar setirnya lagi ke kanan, kemudian baru masuk, kemudian ratakan lagi setirnya, baru maju sedikit untuk center di tengah. Semoga bermanfaat. Jarak dengan mobil di samping 1 meter, kemudian sejajarkan mobil kita, kemudian putar setirnya 2 kali, kemudian mundur sampai dengan arah mobil kita ke arah jarum jam setengah 2. Kemudian putar setirnya 2 kali, kemudian mundur, stop ketika ujung bumper kiri kita sejajar dengan mobil samping, kemudian baru putar setirnya 2 kali ke kanan, kemudian mundur, kemudian ratakan lagi setirnya 2 kali, baru maju untuk posisi tepat di tengah. Semoga bermanfaat.